Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Jiwa Dragon. Di kesempatan kali ini kita ingin menguji nih yang namanya perkapas ganda ini tersebut itu bagus apa enggak ya. Kita coba aja mas bro. Kalau ini yang pertama itu adalah per original. Ini kalau enggak salah itu perkapas ganda ya. Bukan perkapas ganda, ini per apa sih ya? Perkapas biasa mas bro. Ini kalau ini original jadi bagus gitu. Nah, ciri-ciri bagus itu gimana om? Ciri-ciri bagus tuh biasanya tuh dia itu ndak renggang ya, istilahnya tetap kembali seperti sedia kala, jadi nggak ngerenggang di sini. Karena biasanya kalau habis ditarik itu biasanya kan agak renggang sedikit, nah itu pernya kurang bagus. Kemudian juga agak lembek ataupun nggak keras itu juga kurang bagus. Nah kalau ini bagus nih, original, dia itu kembali seperti sedia kala. Nah, bagus. Oke, sekarang kita tinggal uji untuk perkapas ganda. Ini yang model cat warna kuning. Ini udah ada mereknya, mas bro. Kita langsung uji saja. Kasih pengaman. Oh iya. Bagus mas bro. Keras. Nah jadi seperti ini, kalau per yang bagus itu dianya itu ndak ada renggangnya. Jadi yang kalau yang per bagus itu seperti ini mas bro, dianya itu kembali lagi seperti semula, enggak ada renggangnya sama sekali. Tapi kalau per tersebut ditarik seperti tadi kok ada renggangnya sedikit, enggak kembali seperti semula, berarti per tersebut itu jelek mas bro. Kalau seperti ini kondisinya, ini menurut saya pribadi pernya bagus banget, bagus banget. Oke, seperti itu tadi cara mengujinya apakah per tersebut itu bagus apa enggak. Thank you bani mas bro udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum.